Halo guys, kami mau ke Medan ke Danau Toba. See you lanjut videonya. Halo guys, kami mau pergi ke mana kita guys? Perapatan. Selamat menyaksikan vlog kami selanjutnya. Ini Miniso ya guys. Kita adik baru. Silakan berbelanja. Ya guys, sekarang kami tuh mau ke Medan ya guys. Karena kami mau holiday. Kami mau ke skrip babi ya guys. Jadi saksikan saja kami kalau udah ke Medan ya. Kami ke Danau Toba, terus ke Samosir. Halo, kami ke Medan guys. Dadah. Halo guys, kami akan menuju ke Danau Toba. Tunggu saksikan kami di YouTube. Terima kasih. Jadi kita mau ke Toba. Sebentar lagi kita berangkat. Kita mau ke Toba. Toba. Halo. Halo. Kami ke Medan ke Toba. Toba. Halo. Rakyat Toba. Halo. Ini mesti kita mau ke Medan. Salah. Ke Toba. Sampai ke Medan loh. Kita perjalanan mungkin 24 jam. Terus hari sama Allah. Iya, Bang. Masih bersama ada Tommy. Apa dendang utang, Bang? Ketoba. Pulang kampung. Jadi pulang kampung. Langsung ke rumah. Enggak, jauh. Hai, kami ke Medan. Saksikan kami. Bye bye. Jangan di zoom, tolong jangan di zoom. Itu kid and. Selamat sampai tujuan. Semoga sakit nama wadah. Lama banget. Tasnya masih di lain. Bosnya PHP guys. Guys, kami lama mana menunggu lah, kayak menunggu jodoh gitu ha. Lama. Ah, sebenarnya gua enggak pernah merasa. Ya guys, tapi itu kalau taunya segini jodoh ya guys. Nak duduk. Hati-hati buat jalan yang pergi ke Medan. Ke Manila, selamat pulang pergi. Ya, kami di Padang menunggu. Ketoba. Halo guys. Halo. Hai. Good day guys. Bisa. Dadah. Pergi ya. Kita pai lagi guys. Kita pai. OTW. Menuju Toba. Tangan ngolo lo. Kritik seni pertunjukan dan apresiasi seni. Selamat. Muka guys, kami mau pergi ke Medan ke Toba guys. Enough everything.
Kami lagi itu istirahat siang. Makan. Makan. Barulah ibu berkatu ini ya. Lagi ada anak kapas kita. Oke, okay, bapak. Hai guys, kami udah sampai ya. Sampai lagi. Dulu ya guys, ya dadah. Kami telan lah nasi dulu. Oke, ya. Kami. Gonaya. Kembali lagi bersama saya Rizal Ibal dan sekarang kita lagi makan di Gon Raya. Semoga kita selamat sampai tujuan dan kita makan kenyang-kenyang dulu sekarang. Namanya Silada. Hai guys, saya makan guys. Kita lagi di makan siang guys. Nomor satu Abi. Abi. Guys, kita agak telat ya. Soalnya ban kita tadi bocor guys. Trouble. Emang ada kopi. Lagi makan. Hai guys, kami lagi di Bukit Tinggi guys. Kami mau makan. Makan. Baca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya kalau di Padang singkong, kalau bahasa Indonesianya. Ini ada beberapa sajian yang lainnya. Ada ayam, ada sayur kacang panjang, tapi kalau udah dipotong jadi panjang juga. Merah yang merah. Oh guys, jadi sekarang ini kami sudah di kami makan. Hai, lagi pasang kaos guys. Hai guys, kami setelah makan kami maju ke Topan. Iya kan? Topan. Topan. Kota Nopan. Oh, ya. Kota Nopan. Pokoknya dari Bagan Baru ya guys ya. Celia orang muntah dah, Pak. Tu muntah lah. Sampai orang belakang muntah saya kan. Pas macam Celia ke kiri muntah yo. Celia ke belakang muntah yo. Di situ suruh kidam ke belakang, Pak. Muntah, Pak. Tu satu gue semua. Jam lain yo. Maka salah guys. Terpantau. Ya terpantau. Terpantau.
Caping ya kita? Masih jauh, Parapa. Jauh, Ciron. Oh, Molo. Halo, guys. Kita lagi di Lubuk Caping. Kita mau ke Tobo. Toba, guys. Halo. Pani, orang lo muntah, mah. Mokalino muntah. Punya orang lo. Hai, hai, kita sudah di Lubuk Caping. Halo guys. Astagfirullahaladzim. Tadi kerenakan ada kemabukan di dalam mobil. Jadi kami, berdempet terus di depan. Berinisiatif untuk menjual plastik 20 bungkus. Saya kami sudah sampai di Pati. Tadi kami dapat nenek-nenek. Kami disponsori oleh Citato loh, Pak. Citato. Adalah makan olun. Oh,
Olun lah. Olun makan lah. Halo guys. Di pemberhentian selanjutnya. Di mana? Kota Nopa. Kota Nopa. Nopa. Rasa mi gua delicious, yoso melanto. Di kota Nopan. Mana kota Nopan dah? Dah kota Nopan. Yo lah. Kerambiran dah. Yo. Pagi, Madang. Pagi. Semua orang kedinginan, tapi saya tidak. Ini baru. Good morning, guys. Kami harus cuci ibu-ibu. Kami lah sambuk ke kami. Kami sambuk, guys, kita. Sambuk kaki kami, kita. Jadi kami tidak kalok, loh, guys. Kami lah mengantuk. Kami harus mandi, saya. Hari ini harus mandi. Tunggu kejutan vlog kami, ya, guys. Bye-bye. Wow. Jadi kita udah sampai di puncak. Calawang, Calawang. Sekarang masih di Matur. Oh ya, kali ini kita lewat Tapanuli Utara ya. Kita lewat Sibolga karena jalan Sipiro itu ditutup. Yo, bisa lo lihat tiba-tiba dari petang mah biasa. Tak tahu bila kan bodoh, tunggu kan kita saksikan kita selanjutnya. Tak apa-apa. Jadi beginilah saudara-saudara. Gara-gara jalan putus di Sipiro, terpaksa kita ke Sibolga. Kalau enggak, untungnya naik kapal. Naik kapal sampai kita di Gunung Sitombo saja. Tadi sudah daripada abang-abang. Abang. Batu batu tinggi ya jalan. Yang kayu. Ah.
sudah sampai di Perapat, jadi kami makan nasi goreng. Kami sudah sampai. Oke, okay, sekarang kita mau makan. Pondok. Kita habis makan sebentar, nanti kita 5 menit lagi kita menuju Danau Toba. Oke, oke, yuk. Alright. Sekarang kami akan menuju hotel. Puncak Mandalay. Yang tiga orang. Tiga. Setitiknya berapa-apa, belum diisi. Ini aman? Kami aman, Pak. Aman, Pak. Aman. Oke. Okay. Ambil pilihan. Iya. Saya tanya, kalau aman, kalau nggak aman, kita cari jurusnya, Pak. Iya, Pak. Siapa? Tunggu, ini apa? Ini yang patung, ya? Pak Bira baju baru. Oke, aman. Iya, Pak. Aman. Oke, makasih, kawan. Ya Allah. Hai, kita di Toba. Welcome to Toba. Oke. Yuk kamar kami guys, berbagus. Gimana ya? Siapa lima? Kunci. Jadi view. Oke, kita makan. Betul nih. Berapa orang tuh itu kan? Ya, bertiga Pak. Reno, Reno satu. Reno satu, aman. Betul. Assalamualaikum. Ini Yuswa. Iya, Pak. Ngecek, bertiga, aman. Ini. Ini bertiga. Mana lagi? Makan dia tulang oyon. Tapi kalau kalian apa mau ke Pak Pasar Perapat? Ya. Mau jalan silakan aja, jalan deh. Kami punya sangat-sangat worth it dan nyaman ya guys ya. Oh, Nita yang kepulang nih. Enggak jadi.
Iya, kita. Nah, boleh, Pak. Boleh, ambil. Boleh dipindahkan, Pak? Boleh. Guys. Dadah. Selamat sore, hari ini tanggal 12/5. Oh iya. Lagi di pinggir Danau Toba. Iya, iya, iya. Nama Bapak-bapak dan Bapak Dino juga. Ada Bapak Acang di sana, Pak Nono, Pak Wim dan juga pinggirnya pinggiran Toba. Kepada tim pembimbing saya juga terima kasih yang telah membimbing kita bersama-sama agar kita menjadi satu kesatuan secara rasa supaya kita sama karena sama-sama departemen selatasi walaupun ada perbedaannya berempat yang harus kita bina dan bimbing supaya selatasi itu punya kompetensi dan kualitas yang baik. Karena mungkin ada kegiatan ada yang tertunda ya. Mana tahu ada rencana mana yang tertunda. Jadi kita tulis itu, kita harap semuanya bisa. Walaupun dia tidak akrab dengan entah siapa yang dia besok